Antrian pengendara mobil yang hendak melakukan tes swab secara mandiri dengan sistem drive-thru mengular di ruas Margaguna Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya kemacetan panjang arus lalu lintas di sekitar lokasi tak bisa dihindari. Beginilah penampakan antrian kendaraan swab drive-thru yang mengular sepanjang 1 km di ruas Margaguna Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tadi malam. Tes swab ini digelar sebuah klinik laboratorium swasta yang melayani masyarakat untuk melakukan tes swab secara mandiri. Menurut warga sekitar, tes swab ini sudah berjalan selama 1 bulan. Diduga saat ini meningkat seiring kondisi Jakarta yang masuk dalam zona merah. Ini lamanya macetnya dari pagi sampai malam apa malam aja, Pak? Pagi juga, pagi mulai start, ya buka, sudah begini. Akibat panjangnya antrean kendaraan ini, kemacetan panjang di ruas Margaguna dari arah Radio Dalam menuju Pondok Indah tak bisa dihindari. Sementara, terkait banyaknya warga yang hendak tes swab, pihak laboratorium belum mau memberikan keterangan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iJuice melaporkan.